Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah Ramadan tahun 1438 Hijriah. Dan insya Allah besok pagi kita akan memasuki satu Syawal yang sering kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan Alhamdulillah kita juga telah selesai melakukan ibadah Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita tempuh dalam rangka untuk mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ramadan, sudah barang tentu kita akan memasuki bulan, yaitu yang kita sebut dengan bulan Syawal, yang artinya bulan peningkatan. Mengapa disebut bulan peningkatan? Karena selama satu bulan penuh dalam bulan Ramadan, kita tidak saja melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan itu. Semua ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan akan memberikan dampak yang positif terhadap perilaku kita, terhadap ibadah kita, terhadap karakter kita. Karena puasa itu sendiri sebetulnya adalah sebuah proses yang menggembleng manusia, yang menjadikan diri seseorang yang beriman menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa bisa berperilaku jujur, berperilaku disiplin, memiliki tos kerja baik, memiliki kemauan keras untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah, dan sekaligus gemar menjalankan silaturahim dan senang membantu orang lain. Itulah sebuah kemenangan yang kita peroleh ketika seseorang yang beriman kepada Allah kemudian menjalankan ibadah puasanya dengan benar, maka akan menjadikan seseorang itu memiliki pribadi yang takwa kepada Allah dengan segala bentuk perilaku yang menjadikan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, setelah di dalam Ramadan kita menjalankan semua ibadah puasa dan kemudian kita memasuki bulan Syawal, kita dituntut untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita dituntut untuk memperbaiki perilaku kita yang selama ini sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai bulan peningkatan. Karena kontinuitas perilaku, peribadatan, dan segala bentuk amal kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan diharapkan itu tetap secara kontinu dilakukan pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Sehingga lengkaplah kita sebagai manusia yang beriman setelah kita diproses di dalam bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita bisa menunjukkan ketakwaan itu dalam sebuah perilaku yang jujur, disiplin, dan sebagainya itu sebagai sebuah nilai-nilai dasar yang itu hanya bisa dimiliki bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar. Itulah makna sebetulnya kita mendapatkan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, sehingga sering kita berdoa dengan bacaan Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kulun amin wa antum bi khair. Artinya mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sekaligus menjadi orang-orang yang menang karena kita masih tetap punya konsisten yang tinggi, kita masih tetap akan melakukan kebaikan-kebaikan yang selama Ramadan itu kita jalankan. Sehingga selamat bagi kita semua yang sudah memperoleh menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sekaligus memperoleh
julukan yang terakhir, yang merupakan derajat, yang merupakan martabat paling tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah keindahan, itulah sebuah kemuliaan yang ada di dalam Ramadan, sehingga pada awal Ramadan orang setiap manusia yang beriman dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, kemudian dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala konsekuensi yang diperoleh selama Ramadan, maka mereka akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Acara ini dipersembahkan oleh